Oke, kalau sudah kita tekan Fav. Ya, dia akan muncul gini lagi dan tinggal pilih sosial. Oke, kalau sudah kita tekan Oke. Ya, sudah tanda lognya. Kita tekan Oke sekali lagi. Ya, untuk menandakan Antv sudah masuk ke dalam channel favorit di sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama channel saya, channel Yulis79. Kali ini saya akan membuat sebuah video bagaimana cara menyusun channel TV menjadi channel favorit masih di receiver Skybox A1 Plus. Apa sih fungsi dari channel favorit tersebut? Yaitu fungsinya untuk kita mempercepat mencari channel yang kita inginkan. Pengertian dari channel favorit ini sendiri yaitu kita mengumpulkan dari beberapa banyak channel menjadi satu folder agar kita saat kita menonton channel tersebut lebih mudah apabila di dalam satu folder. Mungkin itu sedikit pengertiannya. Oke, langsung saja saya akan mencontohkannya. Di sini saya akan mencontohkan channel Kompas TV ya. Kompas TV ini nantinya terserah teman-teman mau masuk ke channel favoritnya di mana. Oke, caranya ini sekarang kita sudah di channel Kompas TV ya teman-teman. Oke, kalau sudah di posisi Kompas TV ini, langsung saja kita tekan favorit atau tombol Fav di remote. Oke, kita tekan. Ya, dia ada pilihan. Dia ada pilihannya teman-teman ya. Nanti teman-teman terserah mau masukkan ke dalam folder yang mana. Di sini saya mencontohkan Kompas TV ini, saya masuk ke dalam folder news. Oke, di sini teman-teman, kalau sudah kita pilih foldernya, kita tekan Oke saja. Dan saya kita tekan, itu sudah muncul tanda lognya. Kita tekan sekali lagi agar tanda lognya ada di channelnya. Oke, kita tekan Oke lagi. Ya, sekarang sudah ada tanda lognya di channel Kompas TV dan ada tulisan news di kanan bawah. Itu menandakan Kompas TV sudah masuk di dalam channel favorit dan di dalam folder news. Sekarang kita lihat di kiri atas ya teman-teman, itu ada tulisan Fav yang berwarna abu-abu. Itu posisinya masih lebih tinggi ya teman-teman dari warna-warna yang lain. Itu menandakan kita sudah menekan tombol favorit. Oke, jadi apabila teman-teman ingin memasukkan channel lain ke dalam folder news, teman-teman tinggal pilih saja channelnya terus tinggal Oke. Oke, saya akan mencontohkan. Nah, misalkan di sini TV One, saya akan masuk ke folder news. Jadi tinggal tekan Oke saja. Ya, dia akan muncul tanda lognya dan ada tulisan news di kanan bawah. Oke, saya akan lagi memasukkan folder. Nah, ini Metro HTV HD. Masih saya masukkan ke dalam news. Jadi tinggal tekan saja Oke. Ya, dia sudah masuk ke folder news. Dan bagaimana apabila ingin ke folder yang lain? Dan untuk channel yang lain, oke, di sini saya mencontohkan Antv. Antv ini saya akan masukkan ke dalam foldernya sosial.
Jadi kita arahkan kursornya ya ke antv. Kalau sudah kita tekan fav ya, dia akan muncul gini lagi dan tinggal pilih sosial. Oke, kalau sudah kita tekan oke. Ya, sudah tanda lognya, kita tekan oke sekali lagi. Ya, untuk menandakan antv sudah masuk ke dalam channel favorit di sosial. Ini sekarang RTV mau saya masukkan ke dalam chill ya teman-teman. Ya, ke anak-anak. Caranya sama seperti tadi. Kita arahkan kursornya ke RTV. Kalau sudah kita tekan tombol favorit lagi, fav. Ya, kita pilih RTV masukkan di mana. Di sini saya akan mencontohkan kecil ya teman-teman. Langsung saja tekan OK dan tekan OK lagi. Ya, RTV sudah masuk ke dalam folder chill dengan. Oke, sekarang saya Indosiar, saya akan masuk ke dalam folder sosial lagi. Caranya dengan tekan tombol fav lagi dan kita pilih sosial, tekan OK dan tekan OK lagi ya, dan seterusnya gitu teman-teman. Oke. Jadi tinggal teman-teman sesuka hati teman-teman mau masukkan channel TV teman-teman di channel favorit yang mana. Oke, misalnya kita, kalau sudah selesai udah kita pilih channel-channel favoritnya yang kita akan menyimpannya, kita tekan saja exit. Exit lagi ya, dan kita skip, tinggal kita simpan ya. Oke. Apakah channel yang kita pilih tadi sudah masuk ke dalam channel favorit ya, akan kita buktikan ya caranya dengan menekan tombol fav di remote. Ini kita tekan saja tombol fav, nah dia akan muncul folder-folder yang kita buat tadi. Nah, kita akan buka contohnya tombol ini, folder news. Kita tekan OK ya. Ini yang tadi kita buat tadi teman-teman, sudah masuk ke dalam folder news. Kita buktikan yang lain, chill tadi kita isi dengan Raja Wali TV ya. Kita lihat ya, sudah masuk Raja Wali TV. Oke, kita tekan favorit lagi ya, kita membuktikan di sosial. Kita lihat apa yang ada di dalam folder sosial ya. Ini yang kita masukkan tadi dan yang kita pilih tadi ya. Itulah fungsinya dari channel favorit, itu agar kita lebih cepat memilih channel yang kita inginkan. Oke. Caranya dengan menekan tombol fav di remote dan kita pilih. Jadi kita tidak susah-susah mencari channel yang kita inginkan. Apabila teman-teman belum mengerti, silakan tinggalkan komentar di bawah. Mungkin segitu saja tutorial dari saya. Terima kasih.